tempat wisata kita berikutnya Gunung Rapat alias Kek Lotong alias Geopark Lembah Kinta, Lembah Kinta. Oke, mari kita masuk. Buat yang mau tahu lebih lanjut, jangan lupa scan QR code-nya di atas ya. Nah, di sini, oke. Yuk, mari. Ada fasilitas vending machine, ada juga fasilitas buat ambil minumnya buat yang haus ya di sini. Kayak banget jaga deh ikannya. Wah. Ada. Oke, okay, let's go. Let's go to business. Ternyata itu. Wah, ini baru. Nah, nggak usah kelahi banyak nih. Kan ini nggak kelihatan laser. Thank you. Dapat Lotus Candle-nya. Yuk, kita make wishes dulu. Dia please. Bilang apa tadi? Ini tidak perlu di buka. Buka. Ya, yuk. Oh, nanti di reuse kali. Ya, nanti lagi. Daddy, dadah. Kita lagi mau ini menginjak batu ini. Batu-batu tajam.
Ini yang lagi sewa sepedanya nih guys. Wah asik ini. Wah ada main kapal bebek nih. Airnya jernih guys. Dan yang paling penting itu pemandangannya bagus sekali guys. Lihat sejauh mata memandang. Aduh. Antrian kapal. Yuk, sekarang gua live report dari kawasan apa nih namanya? Kek Luktong. Nah, dari Ipoh, Malaysia ya. Sekarang kita lagi berada di kapal bebek dengan ketinggian setengah meter di atas permukaan laut. Asik. Jadi ringan ya. Sekarang sudah jam 1.15, kita lagi mau kasih makan ikan ya, sponsor dari Deddy Irawan. Gini caranya guys. Sama harus diketanganin. Ketanganin, habis itu gini. Wah banyak tuh ikannya. Oh ini ikannya kecil tuh. Wih, ikan kecil makannya gede ya. Lempar aja ke depan. Jangan lihat. Ya, sekarang udah jam 2 lewat 10 siang. Kita udah selesai eksplorasi Kek Luktong Temple-nya nih. Jadi di sini ada apa aja? Bermain angsa. Ada bermain sepeda juga. Bisa berdua orang, bisa berempat orang. Kasih makan ikan. Terus foto-foto. Iya, sama berdoa loh. Oke, sekarang kita mau makan siang ya. Udah jam 2 nih. Let's go. Oke, okay, bye-bye. 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 Bye-bye.